yang elegan, mewah. Dan yang paling penting, bukan di Spanyol, tetapi hanya di Batu Gajah Perak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakib Rahimi, property expert anda dari tim Safrish. Jom, hari ini saya nak bawa kepada anda berjalan-jalan dengan saya. Kita melihat satu rumah yang berkonsepkan seni benda Islam Andalus Spanyol. Tapi bukan di Spanyol, hanya di Batu Gajah Perak. Jadi apa yang ada di Batu Gajah ni adalah yang pertama kita ada Perak Premium Outlet yang mana akan dibuka pada bulan 5 2021 hanya seberang daripada projek kita ni. Dan kalau you all nak tahu, di Batu Gajah ni adalah center untuk ke Ipoh, untuk ke Gopeng, untuk ke Parit. Jadi sangat-sangat mudah untuk anda yang bekerja di luar daripada kawasan Batu Gajah. Jadi apa tunggu lagi? Moh, jom ikut saya. Kepada anda yang baru sahaja berkahwin ataupun masih mencari rumah pertama, di sini adalah tempat yang terbaik untuk anda. Dengan keluasan binaan 20x70 dan bukan itu sahaja, disediakan juga 4 bilik tidur serta 2 bilik air semestinya, ianya akan memberikan keselesaan kepada anda serta keluarga anda. Mungkin ada di kalangan anda yang mempunyai keluarga yang besar, ahli keluarga yang ramai. Jangan risau dan jangan lagi segan, kerana di Spanish Garden ni kita menyediakan ruang makan yang sangat besar dan sangat selesa. Boleh menempatkan 7 orang dalam satu masa. Tak percaya? Tengok ni. Mungkin ada di kalangan anda yang risau, yang khuatir, takut. Sebab apa? Sebab bila duduk rumah teres ni, kebanyakannya adalah rumah yang berhaba, rumah yang panas dan sebagainya. Tapi jangan risau, kerana di Spanish Garden ni, kita berkonsepkan seni benda Islam Andalus Spanyol dan shillingnya lebih tinggi daripada rumah yang biasa. Tak percaya? Tengok ni. Biasa kan kalau kita pergi rumah teres, kebanyakannya ruang yang sempit, dapur yang kecil, yang mungkin akan menyebabkan isteri atau pasangan kita sering memarahi kita ataupun naik angin tiba-tiba. Tapi best tak kalau anda dapat hadiahkan pada pasangan anda ataupun isteri anda sebuah dapur yang cukup selesa, yang mungkin akan membuatkan mereka ni akan sentiasa ke dapur untuk menyajikan makanan yang terbaik untuk anda serta ahli keluarga anda. Menarik bukan? Saya yakin dan pasti anda yang menonton video ini pastinya dah tak sabar untuk menghadiahkan kediaman ini kepada ahli keluarga anda. Jadi bersempena dengan MCO, kami menawarkan booking fee serendah RM250 sahaja. Tapi ingat, unit sangat-sangat terhad. Jadi apa tunggu lagi? Jom buat tindakan yang segera untuk hadiahkan kediaman ini kepada mereka. Apa tunggu lagi? Untuk maklumat serta soalan yang ingin ditanyakan, boleh terus menghubungi nombor yang tertera. Jadi saya Nakib Rahimi, property expert anda dari tim Safrish. Sekian, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakib Rahimi, property expert anda dari tim Safrish. Sekarang kita baru sahaja selesai sesi tanda tangan SMP oleh pasangan yang berada di sebelah kanan saya ni. Boleh tak perkenalkan diri sikit? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Haziq bin Muhammad Jeffrey. Dan di sebelah saya, isteri saya Nur Farihin binti Kusairi. Okay, baik. Okay, jadi Encik Haziq dan Puan Farihi beli rumah di area mana tu? Kami beli di area Cemoh.
semua megah. That's why semua megah. Betul. Okay, jadi apa perasaan lepas beli rumah ni? So ni rumah pertama betul? Ya betul. Jadi apa perasaan beli rumah seawal usia 26 tahun? Alhamdulillah lah, kalau boleh katakan rezeki Allah nak bagi, kira macam beruntung lah rasa. Sebab usia muda ni orang kata kita mampu buat segala-galanya kan. So memang itu yang saya harapkan lah dengan wife. Okay, jadi lepas daripada kita site visit, viewing, appointment dengan Puan Faizah dan lain-lain, berpuas hati tak dengan keadaan luar rumah, keadaan dalaman rumah? Sangat-sangat berpuas hati. Sangat puas hati. Okay, jadi saya nak tanya kepada kedua-duanya lah, kenapa beli rumah waktu sekarang? Sebab ada yang kata, alah muda, enjoy lah dulu kan. Saya nak tanya pendapat Cik Aziz dengan Puan Farid. Jadi kenapa beli rumah pada waktu sekarang? Bagi saya, usia muda ni kita kudrat ada. Kita boleh buat segala-galanya. Dari segi kewangan, kita kalau anda kata tak cukup tu, kita boleh buat sampingan, cari duit. So di usia muda ni nak enjoy tu bukan pilihan sangat. Okay, kalau Wan Farini lah, Macam saya, sebab nak beli rumah sebab untuk berdikari lah. Sebab bila dah kahwin ni ada komitmen masing-masing. Di situlah kita belajar macam tu. Betul. Okay, jadi sebelum berurusan dengan Safis, apa sebenarnya isu ataupun masalah yang Safis dah selesaikan oleh Cik Aziz dengan Puan Farini? Antara yang tim Safis selesaikan lah, apa yang kami nak iaitu rumah pertama kami telah kami dapatlah, alhamdulillah. So sebelum ni kami pernah ada try perumahan, tapi bila perumahan yang kami contact nak apply ni, dia macam senyap begitu saja. Tak bagi kerjasama. Tak bagi kerjasama lah. Lepas tu bila kita call, dia kata pihak ni tak uruskan benda ni. Dia kata yang bertanggungjawab pihak lain. So, oh, dia macam bagi tangan ke tangan orang lain. Ya, betul-betul. Okay, takpelah. Jadi daripada awal kita appointment, lebih start daripada Messenger, Facebook dan lain-lain, macam mana urusan dengan Safish? Okey ke? Atau ada benda yang kita perlu tambah ke? Bagi saya okey. Kamu ada hebat? Saya rasa okey, tak ada masalah. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi untuk last kali, suggestion, advice, nasihat lah daripada Encik Haziq dan Puan Farihi kepada orang yang ada di luar sana yang mungkin seusia dengan apa you all berdua kan? Apa advice, suggestion kepada mereka yang ada di luar sana? Tunggu dengan Encik Haziq lah. Okey, bagi saya, kepada anda yang di luar sana, usia-usia muda ni lah kita dapatkan apa yang kita mahukan. Rumah ni orang cakap aset yang penting. So tim Safish memang sangat membantu. Alhamdulillah. Dan memang orang cakap urusan Safish ni sekejap jalan lancar. Okay. Alhamdulillah. Jadi Puan Farihi pula. Cadangan saya, tim Safish ni terbaik. Sebab saya rasa macam tak sampai sebulan kot, saya sudah settle semua. Alhamdulillah. Terus macam tertanya sebulan tadi, sekejapnya. Macam tak sangka lah. Alhamdulillah sangat. Terima kasih Safish. Okay, insyaAllah. Alright, so daripada rate 1 hingga 10 bintang, berapa bintang nak bagi dekat Safish? Kumpul 10. 10 bintang kan? Alhamdulillah. Okay, so last kali bila tak kita sebut Safish terbaik. Okay, ready? Safish terbaik. Thank you so much dan Assalamualaikum. Alright, hi guys, assalamualaikum. Selamat malam pada semua yang menonton live session kali ini. Seperti biasa, gosip bawah tanah every night kita akan buat sepanjang lockdown ni. So sorry sangat atas technical issue tadi. Maybe tadi ada sedikit masalah. So saya harap you all yang menonton tadi still lagi menonton live ni sampai habis live session ni lah. Jadi sekarang pun kita punya guest dah ready. Sebelum saya nak jemput special guest kita malam ni, saya minta you all semua thumbs up. Boleh bagi thumbs up dekat komen kalau you all jelas suara saya ataupun jelas dengan video-video tonton tadi ke. Saya nak make sure malam ni you all semua clear. Tak nak jadi macam technical issue tadi, tiba-tiba tak dengar lah, tiba-tiba kena end live lah kan. Kalau you all jelas dengan live hari ni, boleh komen jelas kat bawah. Right? So siapa yang jelas boleh komen jelas kat komen. So saya nak make sure live session hari ni berjalan dengan lancar lah. Right, ready, ready, okay. Right, siapa dah ready boleh komen ready. Siapa jelas boleh komen jelas dekat ruangan komen. Right, thank you. Alright, okay, okay. Sekejap lah saya. Okay. Alright, Nakul Rahimi ready. Azamuddin jelas. Okay, siapa lagi? Alright, alright, okay. Syamil Aiman jelas. Alright.
Nur Aziah Ghazali jelas. Alright, so malam ni topik kita adalah kepentingan upah, kelebihan upah pakar dekor untuk cantikkan, untuk cantikkan dalam rumah. Which is sebenarnya zaman sekarang kan, dulu mungkinlah orang beli rumah ni just beli saja dan decoration ni buat sendiri ke apa semua kan. Tapi zaman sekarang ni orang dah lebih moden tau. Lebih moden dan mereka memilih untuk panggil interior design untuk designkan rumah mereka, ataupun cakap make up rumah mereka lah bagi lebih cantik, ada konsep dan sebagainya. Dan sebenarnya ada juga orang beranggapan yang nak panggil interior design ni mahal, nak panggil kontraktor buat balik rumah ni mahal gila kan. Tapi malam ni kita akan rungkaikan isu ni, betul ke nak panggil interior design ni mahal? Betul ke nak panggil orang yang upah buat dekor rumah ni mahal kan? Sebab apa? Orang beranggapan yang kalau dia beli rumah saja. Kan, dia tak fikir yang sebenarnya dia beli rumah sepatutnya dia kena masuk, dia kena buat sekali dengan decoration, kena buat sekali dengan interior design apa semua kan. Sebenarnya bukan kos beli rumah saja, tapi kos decoration juga ada kan. Nak duduk pun kita nak selesa, tambah pula kalau kita beli property tu untuk investment, ada certain people yang dia beli property untuk investment dia nak make sure orang lebih selesa duduk rumah dia, so dia buatlah kitchen cabinet ke apa, wainscoting ke apa semua kan, supaya kita nak tambah nilai kepada rumah sewa kita. That's why kenapa ada orang yang rumah maybe jiran-jiran, tapi contohlah si Pak Abu dengan Ali. Ali ni bagi sewa RM900 sebulan. Pak Abu ni boleh bagi sewa RM700 je sebulan. Sedangkan rumah sama, mungkin Ali buat value added dekat rumah dia. Maybe tambah, orang cakap apa, tambah decoration ke apa semua. That's why Ali boleh tingkatkan kadar sewaan untuk rumah dia. So bagi saya, sangat-sangat penting untuk make sure, untuk sangat-sangat penting kepada anda, especially bakal-bakal owner rumah ataupun owner rumah nak miliki property, pastikan dah sedia ada ataupun dah cari kontraktor-kontraktor yang bagus untuk pastikan kita punya rumah cantik dan menawan lah orang cakap kan. So that's why saya panggil orang malam ni memang team yang sangat-sangat expert. Okay, bagi saya, saya dah tengok dia orang punya progress daripada awal sampai akhir kan, daripada bulan berapa kita tengok, sangat-sangat superb lah kerja dia orang kan. So that's why kalau orang tahu, team Selfridge tak panggil guest-guest yang orang cakap pun biasa-biasa lah, kita always panggil yang betul-betul expert dalam bidang masing-masing. So maybe semalam team kita buat penerangan sikit tentang kelebihan wanita memiliki property. So malam ni pula saya nak jemput special guest daripada special guest yang nak cerita tentang interior design dan sebagainya tapi saya minta you all tolong, okay, tolong tekan button share kepada rakan-rakan kita supaya lagi ramai orang boleh tonton live session pada malam ni, which is ilmu malam ni bagi saya sangat mahal. Okay, ilmu malam ni bagi saya sangat-sangat mahal. Sebab apa? Mungkin ada yang tak tahu berapa kos-kos untuk decoration dan sebagainya, penting ke tak ada jenis dan sebagainya. Malam ni kita akan rungkaikan semua tu. So that's why tolong tekan button share dan kongsikan live ni kepada seramai mungkin orang. Dan suka saya ingatkan kepada anda yang menonton live ni dan dah tekan button share dan like, kita ada special hadiah untuk you all semua. Okay, kita nak berikan, ibu yang bernilai RM199 secara percuma saja. Okay, ibu ni dah bagi tahu you all lah macam mana step by step untuk kita beli property pertama kita. Apa step pertama, step kedua kan. Kalau you all tak dapatkan ibu ni, sangat-sangat rugilah bagi saya kan. So ibu dia setuju lah eh. Okay, alright, ini dia ibu dia. Okay, you all boleh dapatkan ebook ni for free sahaja pada akhir live ni. Team kita akan pastekan link dekat bahagian komen, tapi saya nak make sure anda semua tolong tonton sampai habis dan take note ilmu-ilmu yang guest kita nak berikan pada malam ni. Alright, so I hope semua dah ready pada malam ni. Saya harap semua dah ready. So kalau you all semua dah ready, saya nak panggil guest kita daripada team HKZ. So saya menjemput tim HKZ untuk berikan pandangan dan penerangan mereka. Hai, assalamualaikum semua. Salam. Saya Hakim daripada Explorer Global. So, firstly saya nak ucapkan jutaan terima kasih.
kasih kepada Tuan Syaukee, Tim Safri sebab menjemput kami semua. Okay, saya harap apa yang kami cuba sampaikan malam ni, tuan-puan semua dapat sesuatu daripada apa yang kami kongsikan malam ni. Alright, okay. HKZ, boleh ceritakan sikit lah sebenarnya you all ni buat apa? You all ni expert dalam bidang apa sebenarnya? Boleh ceritakan sikit lah. Okay, untuk pengetahuan anda semua, kami SKZ, kalau kebanyakan orang kat luar sana salah anggap kami ni adalah pakar dari segi kecantikan dalaman, tapi sebenarnya kepakaran kami di SKZ adalah kami membantu semua sebagai orang pemilik rumah untuk mencantikkan bahagian dinding dan juga lantai. Jadi expert ataupun kepakaran kami lebih right, okay. Okay guys, sekejap saya nak confirmkan you all clear tak line? Guys, siapa yang tonton line kali ni, you all cik komen dekat bawah clear tak? Saya kat sini saya lag-lag sikit. Cik komen sekejap dekat ruang komen. Kalau you all jelas boleh komen jelas. Sebab saya kat sini saya takut saya punya internet problem ke atau Team SKZ punya internet slow sikit. Okay, alright, sangkut, alright, okay, sangkut, okay, Team HKZ, line sangkut-sangkut sikit. Okay, kami try connect dengan mikrofon. Okay. Adakah video masih sangkut ataupun dah okay? Still lagi lag. Dapat. Sangkut lah. Okay, tak apa. Ni okay. Right. Ha, maksudnya. Saya rasa kita kena keluar sekejap and kami akan masuk balik lah. Lepas ni kita cuba tukar ke kamera lain untuk bagi lancarkan sesuatu. Alright, okay. So kami tukar alright, sekejap okay, kepada smartphone lain. So mungkin lepas ni Tuan Syaukee boleh invite balik lah. Kita akan masuk balik, okay? Okay, boleh. Tak ada masalah. Alright. Alright, so tak apa, kita beri peluang kepada Team HKZ untuk tukar phone. Okay guys, sebenarnya malam ni ujian sikit lah kan. Sebelum ni kita okay kan, tapi malam ni agak ujian sikit. So orang cakap biasanya ilmu mahal ni dia susah sikit dapat kan. So ada ujian sikit lah kan. So tak apa, kita beri peluang kepada Team HKZ untuk tukar smartphone mereka dan akan masuk balik selepas ini. Okay guys, sementara masa dan waktu ni, ada masa terluang ni, saya nak open soalan kepada you all semua tentang hartanah. Okay, siapa yang ada persoalan tentang hartanah, you all boleh komen dekat bawah sementara kita nak tunggu Team HKZ ready. So kalau you all ada persoalan tentang hartanah, boleh komen dekat ruangan komen dan bertanyakan soalan kepada saya. Dan insyaAllah kalau saya boleh solvekan isu you all, saya try solve sebaik mungkin. Okay, in case kalau ada soalan boleh komen dekat ruangan komen dan saya akan try jawab soalan anda. Okay, untuk malam ni HKZ dan insyaAllah kalau tak ada apa-apa, besok kita ada special invitation. Siapa eh? Saya check boleh jadual besok. Okay, besok. Hmm.
Tak apa, besok nanti saya confirm dengan tim saya balik. Tak apa. Tapi of course, setiap malam akan ada guest-guest barulah yang akan datang. Okay. Right. So tak apa, sementara kita menunggu HKZ ni, kalau you all ada soalan, boleh tanyakan dekat ruang komen dan saya try jawab soalan you all semua. Right. Balik ke kalau... Sekejap eh. Alright, ada soalan pada Cik Yahya. Berbaloi ke kalau kita dekor rumah kos rendah untuk buat pelaburan? Okay. Sebenarnya, depends kepada strategi sewaan masing-masing. Ada orang yang dia betul-betul nak maximizekan dia punya keuntungan, dia langsung tak nak buat apa-apa. Maknanya orang cakap dia memang nak sewa kosong je. Ada juga orang yang dia nak bagi value added kepada dia punya tenant. So, dia mungkin dia upgrade sikit ke, bagi lawa sikit ke kan. Tapi depends pada strategi sewaan masing-masing. Kan, kalau kita tengok, kalau kawasan tu katakanlah Cik Yahya nak beli rumah kawasan kos rendah kan. Majoriti memang ada orang sewa kat situ tapi harga dia semua rate sama je. So, kalau kita nak jadi lebih special, why not kita dekor sedikit rumah kita dan pastikan cost decoration tu tidak berlebihan. So, kos-kos ni kita nak sembang sekejap lagi ni. Berapa kos yang sewajarnya untuk kita dekor rumah kita dan berapa supaya supaya decoration tu kalau nak buat investment, okey-okey je, tak terlalu tinggi, tak terlalu orang cakap apa, tak terlalu mahal sangat. So, bagi saya kalau kos rendah nak buat sewaan, which is okey, tak ada masalah. Tetapi depends lah, kalau ada bajet lebih, boleh buat sewa, boleh buat sewa, boleh buat decoration. Tapi kalau tak ada bajet yang besar sangat, boleh start dengan sewaan kosong dahulu. Kan? So, tapi kalau kos rendah ni, bagi saya lah, cadangan saya, depends lah, depends pada masing-masing punya strategi. Tapi kalau saya, saya tak buat decoration. Saya just make sure rumah tu kemas sahaja. Sebab, yelah takut juga kan. Kalau kita fokus pada market, niche market kita, orang-orang yang betul-betul high-end, betul-betul standard, which is executive ke semua, okay. Tapi kalau kos rendah ni, bukan saya nak menghina ke apa. Tapi, so far kebiasaannya mereka tu, faham lah kan dia punya attitude dan apa semua. Takut barang rosak ke, hilang ke, jadi masalah. Alright? So bagi saya, depends pada strategi pelaburan masing-masing. Tapi saya tak berapa suggest kan. Right. Okay, tak ada soalan. Guys, sementara kita tunggu yang team HKZ. Jangan saya confirmation dengan diorang. Diorang dah okay ke belum? Eh. Alright. Okay guys, saya harap you all semua ready untuk tunggu team HKZ masuk. Dan kalau siapa yang belum share lagi, boleh tekan button share sebab kita nak bagi free special ebook untuk malam ni sahaja. Siapa yang klik button share dan like kita punya live, kita nak berikan ebook secara percuma sahaja. Alright, so far saya rasa team HKZ dah ready. So guys, so kita nak invite team HKZ untuk start semula kita punya live session pada malam ini. Ya. Alright. So far okay ke team HKZ? Okay. Hi. Assalamualaikum semua. Dapat? Shoki boleh dengar. Okay. So far. Okay. Right. Chun. Okay. So kita kena kita right. Sambungkan dengan earphone lah. Sebab tadi untuk kita connect dengan microphone tu kita tak dapat dengar audio daripada moderator. So kita kena sambung lagi. Okay. Alright, okay. Guys, kalau you all jelas dengan suara team HKZ, you all boleh komen jelas kat bawah. Untuk make sure live kita tak ada problem malam ni. Kalau you all jelas, boleh komen jelas dekat bawah. Saya akan minta team saya sekali untuk ni lah. Jaga kita punya ni. Kalau ada apa-apa problem, you all semua yang tengah tonton boleh komen dekat ruangan komen bawah tu. Bagi tahu, inform kepada Shawki kalau ada problem apa-apalah. Alright. Okay guys, untuk confirmation sebelum diorang start, boleh komen tak jelas? Okay, Azam boleh jelas. Siapa lagi? Boleh komen jelas tak? Kalau jelas, kita boleh start terus. Kalau jelas, boleh komen jelas dekat bawah. Okay, jelas sama Syahmi Sufi. Alright. Okay, jelas Syahid Azhari, Anil Zulkifli. Okay, alright. Let's start. Okay, kita mulakan balik. Okay, HKZ, boleh kenalkan apa yang you all buat sebenarnya? Okay, saya mulakan balik. Okay. Kebanyakannya dekat luar sana, Shoki and audience semua, orang dekat luar sana salah anggap yang kami ni sebenarnya adalah sebuah company yang buat kepada interior design. Fokus kepada hiasan dalaman. Tapi di sebaliknya, maksud interior design tu berbeza dengan kami.
Kami ni merupakan pakar kecantikan kemasan daripada dinding dan juga lantai. Jadi kami fokus pada dinding dan lantai saja. Kami fokus pada yang membuat ataupun tukang yang buat tu. Ha, macam kalau orang tengok interior design ni lainlah dari maksud dia yang sebenarnya. Ha. Oh, mana berbezalah orang yang buat dengan orang yang buat design semua tu? Yes, berbeza dengan interior design sangat-sangat berbeza. Salah faham. Dah, salah faham. Okay. Jadi kita jelaskan dalam sesi ni lah. Okay, alright. So maknanya HKZ ni more kepada kontraktor lah kan? Kontraktor yang buat. Buat design semua. Okay. Kami merupakan kontraktor yang buat design dinding dan juga lantai. Okay, mana dinding dengan lantai saja? Lain tak buat lah? Dinding dan juga lantai saja. So itu adalah fokus kami lah untuk membantu pemilik rumah kat luar sana. Okay. Alright guys. Ada juga orang cakap kan? Ada orang cakap yang nak panggil kontraktor ni mahal gila lah. Nak panggil orang buat interior, nak buat rumah macam cantik ni mahal lah. So macam mana feedback daripada team HKZ? Betul ke nak panggil orang buat cantikkan rumah ni, nak bagi rumah lawa-lawa ni mahal? Cik komen sikit. Sebenarnya kalau dari sudut hadapannya, maksudnya kita tengok daripada permulaannya, kalau kita tengok macam tu memang kita akan rasa sangat-sangat mahal lah. Kita rasa kos yang diperlukan tu mahal. Tapi sebenarnya, jadi hari ni yang saya nak kongsikan, dalam isi yang kita nak kongsikan pada hari ni, sebenarnya dia lebih menjimatkan anda semua. Bila anda menggunakan pakar dalam sebuah perkara tu, dia dapat menjimatkan lagi sebenarnya. Betul-betul, yelah, ada orang dia mentaliti aku beli rumah tak apalah, aku deko sendiri lah. Tapi tiba-tiba dia juga yang tak puas hati dengan deko yang dia buat. Asal tak cantik aku buat lah. Tapi duit dia tak dispend, dia beli barang lah, dia beli apa semua kan. Tapi dia tetap tak puas hati dengan design yang dia buat. Sebab apa? Sebenarnya bagi saya, kita panggil kontraktor yang betul-betul pakar buat benda ni, sebenarnya kita bukanlah minta dia buat sahaja. Sebenarnya kita membeli kepakaran dia. Kita beli dia punya servis, kita beli dia punya pengalaman. Kan, macam dia cantikkan rumah orang sebelum ni, itu yang kita beli sebenarnya. Bagi saya, berbaloi kalau kita panggil orang yang pakar untuk cantikkan rumah kita. Sebab apa? Sebab kita kan, kalau kita beli rumah, of course, pertama sekali kita nak selesa. Betul tak? Kan, selesa. Yang kedua, kita nak cantik mata mandang lah. Sebab apa? Once kita balik kerja, kita nak rest, kita nak make sure rumah tu cantik, rumah tu selesa. So, kita boleh ready untuk bekerja esok pun dengan keadaan yang best kan. Kalau rumah kita pun tunggal langgar, tak apa nak cantik. So, kita nak pergi kerja esok pun dengan mood yang tak best, rumah yang tak cantik. Faham tak maksud dia? Maksudnya, tak best lah kan? So, that's why bagi saya, why not kita panggil interior design yang betul-betul pakar untuk touch up rumah kita, bagi lawa. So, tapi silap lah. Saya menganggapkan SKZ ni interior design, tapi sebenarnya mereka adalah kontraktor. Kontraktor yang buat design-design rumah. So sebenarnya kalau you all pergi tengok dekat Instagram HKZ Global, terlalu banyak rumah-rumah yang mereka dah buat. Bagi saya sangat-sangat cantik lah, daripada kosong. Orang buat design-design yang standard punya design lah, latest punya deco kan. Bukanlah yang zaman-zaman dulu punya, tak. Emang orang cakap apa, emang sangat-sangat cantik dan sangat-sangat kemas lah kerja diorang. Alright, kita masuk pada soalan pertama. Alright, kita masuk pada soalan yang pertama. First sekali kan, apakah action ataupun first step yang owner rumah kena buat bila diorang start dapat kunci rumah? So kadang-kadang orang dapat kunci rumah, semua dapat kunci rumah semua, dan bila dapat kunci dia macam, apa aku nak buat dengan rumah aku ni? Dia masuk kosong kan? Apa aku nak buat rumah aku ni? Dia tak ada idea. So apa cadangan team HKZ untuk mereka yang first time dapat kunci rumah ni? Dia biasanya kalau kita baru masuk rumah baru, jadi kita betul-betul happy. Kadang-kadang kita lupa untuk tengok dan kita terlupa apakah yang patut kita buat sebenarnya bila kita masuk rumah. Sebab terlampau gembira kan, sebab kita dapat rumah baru, dapat kunci. Tapi sebenarnya perkara yang kita patut fokuskan bila kita baru masuk rumah ni, sebenarnya yang poin yang paling penting adalah kita kena tengok defect yang ada kat rumah tu. Maksudnya kerosakan yang ada kat rumah tu. Okey, kita kena tengok betul-betul, perhatikan betul-betul kerosakan tu. Sepanjang kita baru masuk kan, kita ada tempoh warranty yang diberikan oleh developer. Jadi kita kena lihat benda tu. Dan sekarang pun ada servis dekat luar sana yang menawarkan servis untuk buat inspection terhadap bangunan tersebut. Macam rumah ke, untuk buat check adakah dari segi pemasangan tiling dia bagus, tak ada apa-apa kerosakan, tak ada apa-apa hollow dalam tu.
Dari segi cat dia menggunakan cat yang baik, tak ada apa-apa kesan tompok putih dan sebagainya. Jadi itu adalah step yang kami daripada SKZ Global boleh suggestkan dekat anda semua. Tu first step lah, dapat, first step dapat kunci lah. Yes, first step dapat kunci, buka je pintu tu, terus check defect tu. Ini pengalaman sepanjang kami bekerja. Macam ada satu rumah dekat Meru, kami pergi rumah tu untuk hias dia punya dinding dan juga lantai kan. Tapi yang kami masuk, bila kami masuk dalam rumah tu, kami dapat lihat satu tindakan yang baik daripada owner tersebut lah. Dia dah tanda siap-siap, hampir 100 lebih defect yang dia dah tanda. Dan dia dah marking dah. So ini adalah pengalaman yang kami boleh share kepada anda semua secara transparent. Betul lah, kadang-kadang step yang bagus. Yalah, kadang-kadang first time buyer lah, orang yang pertama kali beli rumah, dia tak tahu apa kena buat sebenarnya kan. Tapi yang paling sedihnya, dia komplain kerosakan tu selepas 2 tahun. So standard developer, standard kan developer bagi 2 tahun je tempoh untuk defect apa semua kan. Dan bila dah lepas 2 tahun tu, dia bising-bising dekat developer pun, of course developer tak layan dia kan. Tapi betul, sepatutnya masuk rumah je, first step kita kena buat adalah kita kena check dulu defect. Sebelum nak deco ke apa semua ke, check dulu defect. In case ada defect, kita boleh minta developer repair apa semua balik kan. Rugi, kita dah beli rumah yang bukan murah ratusan ribu ringgit, at the end kita tak check kerosakan yang berlaku. Sebenarnya satu time period yang 2 tahun tu, which is sebenarnya bagus lah untuk kita check apa-apa kerosakan semua, sebab jangan kita expect walaupun developer tu bagus macam mana sekalipun, walaupun developer tu top macam mana dekat Malaysia ni sekalipun, defect tu mesti ada. Defect tu kebiasaannya mesti ada, sebab yelah tak semua manusia perfect boleh buat kerja memang cantik apa semua. So that's why pentingnya kita kena check juga defect in case kalau ada defect yang berlaku. Okay, ini hanya untuk mereka yang beli rumah-rumah rumah-rumah under construction. Untuk rumah subsale tidak termasuk dalam kes ni. Okay, jangan nanti kau tiba-tiba pula pergi jumpa dengan owner rumah, rumah aku bagi defect apa semua kan. So tak boleh, ini hanya untuk rumah under construction sahaja. That's why Shoki, kalau dalam Shoki, terms, saya masuk sikit. Saya highlightkan antara kawasan yang selalu kerap berlakunya kerosakan ni lah untuk anda semua. Okay guys, take note. Ni antara sepanjang pengalaman kami ni antara kawasan yang kerap berlakunya masalah. Jadi korang boleh take note apa yang saya kongsikan ni, okay. Antara kawasannya yang first dia adalah waterproofing. Okay. So waterproofing ni, waktu kita masuk, mula-mula kita masuk rumah, selalu takkan nampak lah kerosakan ni. Dia akan jadi dalam jangka masa yang panjang. Tapi make sure you all check betul-betul dekat toilet. Waterproofing sangat-sangat banyak problem. Itulah, itu memang kebiasaan yang berlaku lah, masalah waterproofing tu. Kebiasaan yang terbaku waterproofing memang kerap lah terjadi. Yang lain banyak-banyak lagi. Kalau tuan puan nak lebih jelas, tuan puan boleh gunakan kepakaran yang ada survey kat luar sana. Banyak dah orang buat inspection rumah ni. Boleh cari dekat luar sana, insyaAllah. I see. Okay. Alright. So balik pada soalan tadi kan. Okay. Untuk defect ni macam Hakim cerita tadi, hanya untuk rumah yang ada construction, bukan rumah subsales. So kalau rumah subsales, dia ada terms dia, nama dia as is where is basis. Bermaksud kita beli apa yang kita nampak. Contoh kalau kita beli rumah subsales kan, you all datang viewing apa semua, apa you all nampak waktu tu lah nak bagi tahu dekat owner ada rosak ke apa semua. Sebab apa? Katakanlah you all dapat kunci dan ada kerosakan baru you perasan, owner takkan bertanggungjawab. Okay, owner takkan bertanggungjawab. So apa, memang ada dalam terms as is where is basis, kita beli apa yang kita nampak. So that's why kalau dalam terms under construction, kita ada masa 2 tahun untuk kita settlekan masalah defect ni. Tapi kalau untuk subsales, make sure waktu kita inspection rumah tu, tolong tengok betul-betul kalau ada kerosakan yang berlaku. Contoh macam Puan Aziz kata, betul dinding akan basah. Memang biasa kita tengok rumah-rumah yang kadang-kadang kita tanya kenapa ni dinding basah ni, bocor dalam ke? Bocor dalam, macam tu lah kan. So penting juga untuk you all tahu, kalau kita jual rumah yang ada defect dekat buyer baru, orang tak nak beli kan. Owner, orang yang buyer tu, dia tak nak beli rumah yang ada defect. Sebab apa? Dia fikir kalau aku beli rumah ni akan ada kos yang aku kena buat balik kan. So why not, kenapa tak aku cari rumah yang lebih elok. So make sure ini memudahkan kita juga, waktu kita duduk pun kita nak benda tu mudah, waktu kita jual pun kita nak benda tu mudah. Alright,
So far clear tak? You all semua kalau clear boleh komen clear kat bawah. Ada penerangan daripada Hakim tadi tentang first kali kita kena check defect kalau ada. Kalau clear boleh komen clear dekat bawah. Syoki, dari segi audio, visual okey ke? So far okey. Okey. Semua okey. Guys, kalau you all clear dan jelas juga boleh komen clear dan jelas dekat bawah. Clear. Alright. Alright. Clear. Alright, siapa yang clear boleh komen clear dekat bawah. Clear, Darush Azhari, clear, alright. Nur Azhar Ghazali, clear, alright, Chun. Alright, so soalan seterusnya. Alright, soalan seterusnya, okay guys. Nak remind, kalau you all ada soalan, you all boleh masukkan dekat ruangan komen. Okay, masukkan dekat ruangan komen untuk team HKZ jawab. Okay, team HKZ jawab. So in case kalau apa-apa yang bermain di fikiran tentang apa, tentang rumah defect ke, nak buat macam mana rumah bagi lawa ke, so boleh komen dekat komen untuk mereka jawabkan soalan anda semua. Alright, so kita pergi soalan yang kedua. Penting ke untuk cari kontraktor yang berdaftar? Which is orang cakap kan, alamak, eh kan buatlah kawan aku ni dia biasa buat kat kampung dulu kan, dia tukang kampung, memang dahsyat lah, dia buat rumah semua kan. So macam mana? Kita nak ambil orang yang tak berdaftar ataupun kita better kita ambil kontraktor yang betul-betul proper, berdaftar? So komen sikit. Okay, maksudnya apa yang Syoki tanyakan kepada kami PRSKZ, sebenarnya senario ni biasa kami jumpa. Bila kami jumpa klien-klien kami, biasa kami jumpa. Ada banyak apa ni peristiwa yang saya boleh kongsikan kepada anda semua pada malam ni. Okay, so antara salah satunya macam biasa kita tengok dekat satu kawasan ataupun perkampungan, dia akan cari kontraktor kontraktor yang dia kenal saja kan, macam kawan-kawan ataupun suggestion daripada saudara mara dan sebagainya, tapi dia tak check latar belakang company tu. Betul tak? Dia tak check lebih dalam. Adakah dia berdaftar dengan CIDB? Adakah company dia ada SSM dan sebagainya? Sebab apa? Bila term dia, bila kata penting atau tidak, dia sangat-sangat penting lah bagi saya ataupun bagi SK sendiri. Ataupun mungkin bagi Syoki sendiri sangat-sangat penting untuk kita dapatkan kontraktor yang bertauliah ataupun berdaftar lah, sekurang-kurangnya berdaftar company dia. That's why kalau ada isu tak siap, betul tak? Tiba-tiba dah bayar, tiba-tiba tak siap, rumah tak walaupun, apa-apa walaupun kan. Walaupun kawan kontraktor tu kawan sendiri ataupun saudara mara sendiri. Kita bukan nak memburukkan siapa-siapa, tapi ini adalah antara salah satu langkah berjaga-jaga untuk anda semua. Okay? Macam ada klien-klien kami sebelum ni, dia dah habis ambil RM12,000 buat kabinet dapur. Tapi bila kabinet dapur tu rosak sebagainya, dia nak kontak balik tak dapat. So ini adalah salah satu penipuan kecil yang mungkin US tak nampak sebenarnya. Secara halus dia tipu. Macam ada kawan-kawan sebelum ni dekat Simpang Pulai pun kami ada jumpa klien tu, dia nak extend rumah sebagainya, dah bagi duit RM7,000 lebih tapi tak datang, tak habis. Nak marah tapi member sendiri, kawan-kawan sendiri, sebabkan kita terlampau rasa kesian seperti tak salah sebenarnya untuk kita dapatkan survey daripada mereka ni, tapi ada baik juga untuk kita dapatkan yang berdaftar macam tu, supaya nanti bila ada problem apa-apa takkan kena kat diri kita sendirilah, macam tu. So better cari yang berdaftar. Kalau apa-apa problem kita boleh dakwa dia kan, atau undang-undang yang ada dekat Malaysia ni, akta dan sebagainya. Betul. Yelah, kadang-kadang betul lah masalah dia. Tak apalah, guna kawan lah, kawan dah biasa buat. Tak apalah, guna orang ni, member kenal kan. Bukanlah tak boleh kita pakai servis tu, cuma takut. Yelah, kita spend duit kan, kita spend duit. Tiba-tiba benda tak siap, tak dapat apa yang kita nak, kita juga sakit hati, betul lah. Dah bergaduh kawan-kawan betul semua kan. So better cari kontraktor yang betul-betul proper dan berdaftar untuk kita, untuk buat rumah kita supaya lagi cantik. Alright, ada soalan? HKZ boleh check defect ke? Diorang tanya, HKZ boleh check defect ke? Untuk Puan Nurzia kan, kami setakat nak check macam tu kami boleh lah. Maksudnya kami tak ada kelulusan untuk check tu sebenarnya. Tapi kalau nak panggil kami untuk cuba bantu check yang mana patut, lepas tu baru panggil pakar ataupun panggil siapa yang berkenaan, boleh. Macam kami nak cuba bantu check tu boleh. Cuma kami ni tak ada kelulusan untuk check. Biasanya dalam bahagian inspection ni dah ada dah pakar yang dah ada kelulusan dia, yang dah diberi lesen untuk dia check dan sebagainya.
Biasa berapa servis untuk check defect tu? Oh, ini saya tak pasti. Kena check. Untuk market saya tak pasti harga dia berapa lah. Alright. Okay, clear. Alright, kita ada soalan. Kalau dapat new project tapi tanpa hitam putih, biasanya akan run dulu atau tunggu hitam putih? So macam mana? Biasa cakap mulut lah. Ni ditujukan kepada company ASKZ ataupun random dekat luar sana. Alright, Darush Azhari, boleh komen. New project tapi tanpa putih biasanya akan run dulu. Cuba komen macam mana soalan tu? Boleh jelaskan lagi ya? Kalau saya jawab dari untuk bahagian SKZ, okey. Untuk macam SKZ, kita promote sekali lah. Untuk SKZ, macam kami, untuk kami. Okey, team SKZ, betul. Dia tuju kepada team SKZ. Okey, macam SKZ, untuk team SKZ, sebelum kami run projek tu, kita akan bagi satu form untuk ataupun satu hitam putih lah, quotation dan sebagainya, perjanjian yang kita buat antara klien dan juga SKZ. Lepas tu untuk pihak SKZ juga kita ada bagi ni special. Ini SKZ buat special untuk semua klien SKZ. Kita akan bagi 1 tahun warranty. Okay? Wow. 1 tahun warranty. Maksudnya ada hitam putih tu kita akan bagi dia. Apa kerosakan dinding dan juga lantai yang yang berpunca daripada pihak SKZ, kami akan tanggung 100% dalam masa 1 tahun. Kalau ada kerosakan, contohnya material yang kami bagi tu tak berkualiti ataupun ada kerosakan dekat situ, so SKZ akan tanggung benda tu. Okay, adakah saya menjawab soalan Encik Darwish? So macam mana Encik Darwish? Menjawab soalan tak? Alright, okay clear sekarang ni, clear kot. Alright guys, sebelum kita nak pergi ke soalan-soalan seterusnya, saya minta you all yang baru tonton live ni, minta boleh sharekan dulu live ni, kongsikan kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, friends-friends kita, group-group community kita, supaya mereka pun dapat belajar sesuatu yang baru tentang dekorasi dalam rumah, ataupun bahasa Inggeris pun bagi yang sedap-sedap sikit English. Interior design, okay. Apa pergi? Dekorasi dalaman Dekorasi dalam rumah Interior decoration. Senang cerita kan. So you all boleh share ke live ni supaya kawan-kawan kita, sahabat kita tahu tentang ilmu interior design. Alright. Okay guys, so kita pergi ke soalan seterusnya. Dan saya suka remind balik, kalau you all ada soalan, boleh komen dekat ruang komen dan bertanyakan terus dengan Team HKZ untuk jawab persoalan yang you all rasa nak tanya. Alright, seterusnya adalah penting tak pilih jenis cat yang sesuai mengikut permukaan? Kan ada orang yang dinding aku ni kocak lah colour ni, lawa sikit, ikut sedap rasa dia kan. Tapi mungkin dia rasa lawa bagi dia, tapi ikut standard cantik itu mungkin tak kena di mata orang lain. Cuba komen sikit. Maksudnya pemilihan cat lah. Penting atau ya, betul. Penting tak pemilihan jenis cat yang sesuai untuk ikut permukaan dinding? Kalau bagi kami memang penting lah. Sangat-sangat penting. Kepada anda kat luar sana pun ini sangat-sangat penting. Sebab kadang-kadang kita rasa cat ni sesuai untuk kita cat dalaman. Tapi kita tak ada ilmu tentang tu. Mungkin benda ni macam kita tengok macam common sense. Ataupun terlampau maksudnya ringan sangat, tapi sebenarnya kita perlu ambil tahu juga untuk kita cat. Kadang-kadang macam waktu PKP ni kan, kita ada masa nak cat rumah kan, tapi kita nak cat bahagian dalam, kita tersalah pilih cat bahagian luar. So dia salah dekat situ, nanti akan menyebabkan ada mungkin dari segi kualiti cat, kita menggunakan cat yang kurang berkualiti, jadi dia memberikan kesan-kesan yang tak bagus pada kita punya dinding, contohnya kesan-kesan putih dan sebagainya. Okay, sebelum anda semua mungkin waktu PKP ni ada ruang masa kan nak luangkan hobi yang lama sebelum ni terlalu busy tak dapat nak buat, macam nak cat bilik dan sebagainya, make sure dapatkan cat yang betul-betul betul-betul sesuai dengan contoh nak cat bahagian dalam, pilih cat interior yang betul-betul sesuai. Ya, tak, setengah orang kan dia kata ambil lah cat ni murah, betul tak?
cari Betul dia, betul. dia pergi dekat kedai apa kedai hardware dia cari cat yang paling murah. Cat yang paling so murah. Macam mana komen? Dia macam ni, kalau kita nak sesuatu yang cantik, sesuatu yang tahan lebih lama, sesuatu yang memberikan kita rasa senang, kita kena dapatkan satu benda yang berkualiti. Maksudnya betul. Kalau kita ambil sesuatu yang berkualiti, harga dia mestilah sama dengan level dia. Ha, kalau kita ambil yang murah, mungkin dia punya ketahanan dia tak terlampau lama. Lepas tu dia bagi defect yang buruk pada kita punya dinding, dinding mengelupas dan sebagainya. Jadi bila kita ambil cat yang mahal, kena dengan dia punya harga, kualiti pun mestilah kena dengan dia punya harga. Exactly. Betul. Tak bolehlah kita nak barang nak murah tapi nak kualiti cantik tapi, kan. Dia macam tak kena kan. Tak dia macam tak kena kan. Okay, tapi janganlah faham. Tapi janganlah kita terlampau macam kita kena apa ni ikut kepada kita punya kemampuan juga. Kalau kita mungkinlah tak mampu untuk kita dapatkan cat yang macam mahal sikit kan. Kita boleh dapatkan dia ada banyak grade kan. Dia ada banyak-banyak grade. So boleh dapatkan mungkin mid punya material ataupun apa ni pertengahan punya kualiti. Supaya tak adalah nanti kerosakan dia terlampau cepat lah. Mungkin dia boleh tahan 2-3 tahun. Nanti kalau kita ambil yang murah sangat, tahan setahun lebih macam tu je. Dia dah kita ni penat. Kita cat, kita penat. Lepas tu duit nanti nak kena keluar lagi. Betul-betul. Tapi ada juga orang cakap kan, betul lah kontraktor akan suggestkan yang terbaik lah untuk dia punya klien. Tapi ada semua orang cakap, ish kontraktor ni nak markup lebih ni, nak untung lebih tu suggest cat-cat mahal-mahal dekat aku eh. So macam mana komen? Ada semua orang cakap macam tu kan? Macam dia boleh, kalau kita tengok dari situ dia boleh sebenarnya dia boleh menyebabkan kita tertipu juga sebenarnya. Macam dia macam kontraktor dia letak harga tinggi kan. Tapi sebenarnya dia pakai material yang murah. So kat situ kita kena ada ilmu lah. Kita sebenarnya kita ada ilmu kat situ. Supaya kita tak kena tipu. Maksudnya kalau dia kata dia letak harga sekian tinggi. Contohnya harga tinggi yang dia letak kan. Lepas tu dia bagi tahu dia akan pakai material yang bagus. Cat yang bagus kita tengok. Betul ke cat yang dia pakai nanti kita dia nak buat kat rumah kita tu cat yang bagus. Ataupun berkualiti dan sebagainya. Betul. Kadang-kadang kita percaya bulat-bulat kontraktor cakap, oh you pakai ni baik punya. Kita pun, iyalah ambil lah cat. Sedangkan cat tu cat yang murah, betul tak? So maknanya penting juga ilmu. Yang ilmu pun penting juga untuk kita kita nak tengok cat apa semua supaya kita tak kena con dengan orang apa semua, betul tak? Betul. Kita tengok dari sini nampak macam benda yang common sense, nampak ringan je. Tapi sebenarnya boleh jadi besar nanti. Betul. Nampak macam simple, remeh kan. Lah. Isu cat cukup takkan lah awak report pasal cat. Tapi benda tu juga kita perlu titik beratkan dalam kita nak apa deko apa ataupun kita nak cantikkan rumah kita. Alright. Last question sebelum saya nak open soalan kepada mereka yang menonton live ni. Perbezaan material kayu nyatuh dan material kayu lain. So boleh komen tak? Saya tak sure nyatuh tu apa. Boleh terang tak? Oh ni okay, so, kami SKZ ada buat hiasan dinding yang orang panggil wainscoting. Kalau mungkin tuan-puan yang tengah tonton live ni tahu tentang wainscoting ataupun hiasan dinding wainscoting. Jadi mungkin soalan ni dia tujukan sebab wainscoting ni ada banyak jenis material yang kita gunakan. Okay, macam dekat SKZ sekarang ni kita menggunakan material kayu nyatuh. Jadi saya tunjukkan contoh dekat anda semua mungkin sebelum ni ada yang tak pernah nampak. Zain boleh ambil yang tu kayu nyatuh. Saya bawa kat sini special untuk anda semua tengok. Okey, perbezaan material ni. Hiasan dinding wainscoting ni. Okey, yang first ada kat sini yang dalam soalan dia bagi tahu tadi adalah kayu nyatuh. Jadi dekat yang saya pegang ni, ini adalah kayu nyatuh dan lagi satu adalah material PU. PU dan PVC. Okey. Yang kat sini pula right. Material ini adalah material PVC. Ataupun orang panggil ada material PU dan sebagainya. Okey. Dia tanya kat sini perbezaan antara dua-dua material ni. Okey, saya bagi tahu tentang kayu wainscoting nyatuh dulu. Okey. Kayu nyatuh ni biasa bila kita gunakan kayu dia punya surface dia berbezalah macam PVC. Sebab surface kayu ni dia kasar sikit. So sebelum HSKZ buat kerja, kami kena gosok dulu kayu ni bagi cantik betul-betul. Okay.
So yang tu ni lebih kualiti daripada yang BBC tu, macam tu. Dia sama-sama ni ada pro and cons. Macam kayu nyatu ni dengan PVC, dua-dua kuat sebenarnya. Dua-dua kuat. Tapi kayu mungkin rumah-rumah yang ada anak-anak tak sesuai. Alright, faham-faham. Material PU ni ada yang lembik dalam dia. Macam bila kita buat sesuatu, macam bila dia ikut dia punya harga lah. Macam harga yang rendah, kualiti dia kurang sikit. Betul. Alright, so zaman sekarang ni kan zaman orang memang viral lah nak buat wainscoting ni, apa semua, ramai yang minat dengan design wainscoting tu. Tapi ada juga orang yang dia ambil pendekatan yang tak apa, aku beli kat Shopee je, Shopee jual murah-murah je kayu-kayu pun kayu wainscoting ni. Tu buat apa nak panggil orang pakar buat-buat semua ni kan. So apa komen mereka-mereka yang mengambil jalan singkat, nak panggil orang betul-betul expert tapi nak buat sendiri je? Saya komen sikit. Tapi saya rasa soalan Shoki ni sebenarnya membuka peluang kepada kami untuk promote produk baru kami sebenarnya. I see, right? Okay. Untuk wainscoting, contohnya kita nak buat DIY lah kan. Kita nak buat DIY, dekat luar sana ada macam-macam jenis material yang disediakan. Mungkin boleh dapat dekat Shopee, okay. Dekat macam-macam, dekat lama-lama yang dah jual macam tu kan. Tapi kita kena tengok harga dan juga dia punya kualiti dia. Kalau tuan-puan tengok dekat luar sana, harga dia murah kan. Dia harga murah tapi kita tak tahu kualiti dia macam mana. Jadi make sure tuan-puan semua, dia tak ada salah pun. Mungkin ada macam waktu PKP ni ada luang masa terluang nak buat hobi, nak hias rumah dan sebagainya, boleh dapatkan produk DIY dekat luar sana. Tapi make sure tengok yang betul-betul berkualiti. Kalau nak dapatkan lebih berkualiti, jangan lupa untuk follow HKZ Deco, yang mana HKZ nanti akan keluarkan produk DIY juga, produk wainscoting DIY, yang mana material ni kita akan gunakan material PU, material PVC kita akan pakai, dan kita akan jual tak lama lagi, dapatkan di HKZ Deco. So material ni kita import daripada Korea. Oh okay. So maknanya jumlah kayu tu, dia maknanya satu set yang HKZ jual tu sekali dengan buku panduan apa semua lah. Maknanya sekali barang dengan buku panduan semua ke macam mana? Yeah, macam HKZ Global, kita orang tawarkan servis untuk pasang dan sebagainya kan. Kita nak pasang, kita masih kekalkan lagi penggunaan kayu nyatu. Tapi untuk SKZ Deco ni, untuk memudahkan tuan-puan semua buat produk DIY ataupun pasang hias secara sendiri, kita gunakan material PU. So ini lebih ringan untuk suri rumah, even perempuan sekalipun boleh pasang gunakan material ni. Dan tak memang senang pasang lah. Ya, sangat-sangat senang pasang. Oh okey. Sebelum ni SKZ dah launching awal, tapi berlaku sedikit kesilapan, dan kita sekarang kita cuba nak perbarui, nak bagi something yang betul-betul berkualiti kepada anda semua yang nak buat DIY. So material kali ni kita orang boleh janjikan dia betul-betul berkualiti. So mudah untuk korang semua pasang and hias rumah korang nanti. Nak buat wainscoting sendiri kan, boleh dapatkan dekat DIY punya, dekat SKZ Deco. Exactly. Alright, faham. Okay, soalan untuk SKZ saya nak tanya. So far kan, apa pendapat kalau orang yang dia beli rumah bukan untuk duduk lah, dia mau pada beli rumah tu untuk investment, okay tak kalau dia beli rumah tu dan dia pasang wainscoting ke whatever semua dan disewakan kepada orang lain, berbaloi tak ataupun macam mana, ataupun just rumah yang sesuai untuk buat design wainscoting ni apa semua untuk yang own stay, untuk kita beli untuk kita duduk itu sesuai, tapi kalau untuk rumah pelaburan, so macam mana, apa pendapat SKZ, sesuai tak kalau kita nak cantikkan rumah pelaburan kita dan sewakan kepada orang lain? Dia bagi kami sangat-sangat sesuai sebenarnya. Dia samalah macam even kita buat bisnes sekalipun kan, bila kita bagi satu something value yang tinggi, kita bagi satu benda yang lebih baik, so kita boleh charge harga berdasarkan apa yang kita bagi. Betul. Contohnya mungkin you all semua dalam ni yang ada rumah pelaburan, you all buat cantik-cantik, bagi pos cantik-cantik, bagi dinding cantik-cantik, hiasan cantik-cantik, you all boleh bagi satu harga sewa yang mungkin kena dengan value tu lah yang you all bagi.
Ha, macam sekarang ni kita boleh nampak ada yang dah sediakan furniture dan sebagainya, ada sedia peti air. So harga dia beza dengan rumah kosong, betul tak? Jadi kalau you all hias, so you all boleh letak harga yang lebih tinggi lah. Kena dengan value yang you all bagi. Alright, so sebenarnya depends kepada strategi sewaan masing-masing lah, betul tak? Ada orang nak sewa kosong kan, asal dapat cover 1-2 lantai boleh lah kan. Ada orang yang nak bagi, nak untung lebih, so dia bagi value added kepada dia punya tenant untuk make sure selesa dan sebagainya. So keuntungan pun dia boleh mark up sikit lah, orang cakap kan. Betul, betul. Depends kepada masing-masing punya strategi sewaan. Alright, okay guys, kita dah habis untuk soalan yang malam ni. In case kalau you ada soalan, boleh komen dekat ruang komen untuk tanya terus kepada Team HKZ. Mungkin ada soalan berkenaan dengan chat, berkenaan dengan servis, berkenaan dengan apa-apa je lah, boleh tanya dekat ruangan komen untuk Team HKZ jawab. Okay, boleh bagi ruang komen. Dan siapa yang belum lagi share live ni, boleh tekan button share untuk kongsikan kepada kawan-kawan kita yang masih belum lagi tonton video ataupun live session kali ni. Okay guys, Tim boleh masukkan link ibu. Saya minta tim saya minta tolong masukkan link ibu. Okay guys, siapa yang menonton live kali ni, kita nak bagi free ibu yang bernilai RM199 sahaja. Sebenarnya ibu tu sepatutnya berbayar, tapi kita nak bagi for free sahaja. Dan ibu tu lengkap, akan bagi tahu step by step apakah cara-cara kita nak miliki rumah pertama kita. Which is kadang-kadang orang pening tau. Dia pening macam, ya aku first step aku nak buat apa ni, nak beli rumah ni, aku benda yang aku kena prepare, apa benda yang aku kena itu ini kan, banyak benda yang kena fikir. So buku ni dia macam blueprint ataupun satu orang cakap apa, satu buku panduan macam mana kita nak beli property kita. Okay, so that's why kita bagi buku ni for free sahaja. Okay, secara percuma sahaja ibu ni, dan you all download. Tim minta pin, Tim tolong pin link tu. Okay, Tim saya dah postkan link tu. Right, you boleh nampak kat sini. Okay, saya amat suggestkan kepada mereka yang muda-muda, especially bawah 30 tahun untuk download e-book ini. Okay, saya sangat suggestkan mereka yang bawah 30 tahun untuk download e-book ini, sebab memang buku ni dan boleh strategi miliki rumah sebelum umur 30, which is sangat-sangat sesuai untuk anda yang belum umur 30 untuk ada rumah sendiri. Sebenarnya kalau orang tanya saya, banyak ke benefit ada property sebelum umur 30 ni? Sangat-sangat banyak. Saya contoh, sebagai contoh, kenapa pentingnya ada rumah sebelum umur 30, antara kelebihannya adalah loan kita panjang. Dan bila loan kita panjang, installment bulanan kita menjadi sangat-sangat rendah. Okay, mungkin Pak Abu yang beli rumah, jiran kita Pak Abu beli rumah pada umur 40, mungkin installment dia lah 1000 lebih, 1500. Tapi kita beli rumah yang sama, jiran dia pun, tapi kita umur dah 20 lebih, mungkin installment kita mungkin 800, 700. So banyak beza. So that's why terlalu banyak kelebihan miliki property pada usia muda. Dan sebenarnya buku ni bukanlah maksudnya you nak beli property this year. Tak, dia just sebagai you all punya preparation. Apakah you punya apa persediaan sebelum miliki property ni. Mungkin next year nak beli, and mungkin lagi 2 tahun ni beli, baru nak beli kan. So orang cakap apa, itu sebagai preparation yang you all boleh pakai untuk beli property you all suatu hari nanti. So saya sangat suggestkan you all download e-book ni secara percuma sahaja. Okay, alright, kita ada soalan. Okay, jenis-jenis lantai flooring mana yang paling berkualiti, macam contoh vinyl floor? Cuba komen sikit, saya tak faham. Oh, okay, macam soalan Tuan Syamil ni, okay, mungkin dalam sesi live ni macam Tuan Syakir sendiri mungkin tak tahu. Sekarang ni kita ada hiasan lantai yang ikut peradaban zaman. So macam dulu kita ada kayu paket dan sebagainya, sekarang kita ada hiasan lantai yang menggunakan vinyl flooring, ataupun kita ada lagi dia punya SPC flooring. Okay, ni mungkin bertuah pada anda semua. Saya tunjukkan malam ni. Okay, so kita ada berapa sampel kat sini. So ini adalah vinyl flooring. Okay. Oh, okay. Jenis, okay, so ini adalah vinyl flooring. Dia macam plastik, macam getah, dan dibuat daripada PVC. Maksud Tuan Samir, untuk Tuan Samir tu berkualiti. Contohnya kualiti ni, dekat luar sana pun material vinyl ni dia macam-macam jenis ada. Maksudnya dia sama juga macam material waistcoating tadi, ikut harga dia. Mungkin harga yang rendah ni kualiti dia kurang sedikit, ketebalan dia nipis, daya ketahanan dia mungkin tak lama, ataupun material yang digunakan dalam bahan benda tu ada memberi side effect kepada kita tak tahu kan. So itu
based kepada kebanyakannya saya boleh lihat dia punya harga lah. Ha, kalau nampak dekat luar sana, mungkin dekat Shopee. Sekarang ni dekat even dekat kedai RM2 sekalipun kita boleh dapatkan lantai vinyl ni. Tapi kualiti dia kita kena tengok juga. Betul, betul, betul. Yelah, sekarang kan dekat kedai RM2 pun Eco kan, ada jual yang sekeping RM2 sekupang tu kan. Ada macam ni. Ada lantai yang jenis macam ni jual. Dia jenis getah kan? Dia jenis mana? Getah kan? Dia jenis getah. Tadi kan saya cakap ada dua kan, yang macam ni vinyl. So okay, yang vinyl ni dia punya macam pros dia kan, macam kelebihan dia hadir dengan macam-macam jenis design ada. So macam dulu kita pakai paket, tapi paket ni anak-anak lah makan dan sebagainya. So sekarang ni orang dah buat modern punya dan lebih canggih. Ada lantai plastik macam ni, tapi design dia macam design kayu. Lagi satu SPC macam ni. Tapi SPC ni dia keras sikit. So dia lagi ni lah, lagi mahal sikit lah daripada vinyl ni. Okay, alright. Okay, so semoga menjawab persoalan daripada Syamil Aiman. Okay, alright. So bagi saya, kita dah habis session live pada malam ni. Dan seperti biasa, saya suka informkan setiap malam Team Selfridge akan bersiar langsung di Team Selfridge pukul 9 malam, dan kita always jemput panel-panel yang ataupun mereka-mereka yang pakar dalam bidang masing-masing. Sebagai contoh, kita jemput Team HKZ yang memang pakar dalam bidang kemasan dalaman ataupun hiasan dalaman. So sebagai contoh, mungkin besok kita jemput orang lebih pakar dalam bidang tak silap saya takaful kot besok. So maknanya kita dah sediakan sepanjang PKP ni untuk you all always belajar sesuatu yang baru setiap malam. Contohlah, asal you belajar something pun kira okey lah setiap malam. Contohlah, sebelah tangan tengok live, sebelah tangan tengok live pun kira okey lah. At least you dapat sesuatu yang baru setiap malam daripada kita punya live session. Alright, so Selfridge sangat-sangat serius nak bantu mereka-mereka yang especially golongan-golongan muda yang belum ada hartanah pertama. Okay, saya dapati sebenarnya ramai pemuda yang layak untuk beli property pertama mereka, tapi mereka macam tak tahu apa cara yang betul, apakah first step nak kena buat. Sebenarnya Selfridge dah bantu ramai sangat golongan muda yang especially Bumi Putra untuk miliki property pertama mereka dengan cara yang paling simple, cepat dan mudah. Sebenarnya kita dah bantu ramai sangat dah. Actually lah, macam last two weeks kita dah bantu seorang runner untuk JNT kan, bergaji hanya RM1,300 saja boleh miliki property pertama dia di Cemor. So maknanya kalau orang cakap, bro, kalau gaji kau RM1,500 kau tak boleh ada rumah sendiri, kau jangan mimpi lah. Sebenarnya kita dah buktikan dah, sebenarnya walaupun dia hanya basic RM1,300 tapi dia mampu ada property sendiri. So maknanya bagi saya, kami Selfridge always nak bantu golongan-golongan muda untuk miliki property pertama dengan cara yang betul. Orang cakap nak beli property ni susah ke? Tak susah, senang. Tapi nak beli property yang betul sangat-sangat susah. So that's why itulah tugas kami, itu tanggungjawab kami untuk memastikan mereka-mereka yang belum ada property untuk tahu apakah step by step beli property dengan betul, apakah property yang bagus untuk investment, apakah property yang bagus untuk dan sebagainya. So saya nak tunjuk satu video, video di mana satu showcase result daripada seorang klien saya bagi tadi yang berumur 24 tahun boleh ada property sendiri walaupun dia gaji basic hanya RM1,300 sahaja. Alright? Hai, Assalamualaikum. Saya Cik Patricia dari Team Safi. Jadi hari ni saya berada di Pejabat Lawyer bersama dengan Cik Syamil. Jadi Cik Syamil, boleh perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Syamil, umur 24 tahun. 24 tahun, okey. Jadi Cik Syamil beli rumah kat mana? Beli dekat Cemor, Cemor Megah. Cemor Megah. Jadi apa perasaan Cik Syamil bila dapat di rumah? Rasa mak bangga lah dapat beli rumah. Bangga, seronok. Okey, so adakah Cik Syamil berpuas hati dapat beli rumah kat Cemor Megah? Memang puas hati. Dekat dengan tempat kerja, dekat dengan family, semua dekat. Wow, okey. So, kenapa Cik Syamil beli rumah waktu sekarang ni? Sebab masa muda ni tak ada banyak hutang, tak ada apa kan. Sebelum kahwin boleh lah, sesuai lah. Rumah. Dan kalau boleh, saya nak tahu Cik Syamil kerja dekat mana, sebagai apa dan berapa gaji basic? Saya kerja sebagai JMT, sebagai dispatch. Dispatch. Gaji?
Gaji RM1,300. RM1,300 bawah RM2,000 kan? Haa, RM2,000. Haa, jadi kita tak sangka lah gaji bawah RM2,000 tapi mampu beli rumah kan? Betul. Haa, betul. Jadi adakah Selfish ni membantu Encik Syamil untuk ini? Sangat membantu lah. Sangat membantu? Sangat membantu. Dan macam mana berurusan dengan Selfish? Memang senang. Senang? Haa, senang je. Semua taliannya. Online je lah. Online. Online je, okey. Jadi, Cik Syamil, bagi suggestion untuk anak-anak muda di luar sana yang still lagi tak memiliki rumah. Saya suruhkan belilah rumah time muda ni sebelum beli kereta apa kan. Sebab tahun ni interest rate dia tengah rendah sebab zaman KP ya. Betul-betul. Berapa Cik Syamil nak bagi dalam 10 bintang? 12 bintang. Wah, lebih kaget. Okey, jadi jom kita sebut Selfish terbaik, okey? Selfish terbaik. Okey, so itu saja untuk daripada kami, Team Selfish dan Team HKZ. Saya harap perkongsian malam ini membantu you all semua memberikan penerangan-penerangan yang lebih jelas kenapa dan kelebihan. Dan kelebihan kenapa perlu adanya Into Design. So saya harap persoalan-persoalan ini dah telah dijawab oleh Team HKZ dan semoga perkongsian kali ini memberikan lebih penerangan kepada anda semua. Alright, so last word daripada Hakim. Okay, first saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Shoki, Team Safri kerana menjemput Team HKZ untuk berkongsi sedikit ilmu yang kami ada pada malam ni. Dan saya nak cakap kepada viewer semua, saya memohon maaf sekiranya ada dari segi tingkah laku saya, bahasa saya gunakan mungkin menyinggung perasaan anda semua ataupun terkasar ke, saya memohon maaf. So teruskan menyokong Team Safri dan Team SKZ untuk masa yang datang nanti. Okay, terima kasih semua. Alright. Okay, alright. Thank you. So, itu saja daripada kami, Team Safri dan Team HKZ. InsyaAllah untuk next session, kita akan jemput panel-panel yang lebih powerful. So, saya harap you all semua boleh sentiasa support Team Safri dan Team HKZ di masa akan datang. So, jangan lupa untuk join next session pada besok malam, pukul 9 malam dan hari-hari seterusnya. Kalau belum like lagi Team Safri, boleh like Team Safri dan follow Team Safri supaya you all tak miss live session kita pada masa akan datang. So guys, saya daripada saya, jangan lupa hashtag kita, hashtag mesti ada rumah 2021, hashtag peneraju hartanah bumi putra, hashtag we are property expert. Bye bye guys, jumpa besok malam.